Ramadan benar-benar memberi berkah bagi banyak orang, tak terkecuali pedagang durian. Istilahnya ketiban durian runtuh. Penjualan naik 2 kali lipat dibanding bulan biasa. Salah satu pedagang durian di Jalan Terusan BCA, Paseh, Kota Tasikmalaya ini didatangi banyak pembeli, terutama setelah maghrib. Meski yang jual durian lokal, namun memiliki kualitas cukup baik seperti jenis Matahari, Petruk, Montong, dan 10 jenis lainnya. Jenjen, penyuka durian, mengaku beda makan durian di saat Ramadan dan di bulan biasa. Menurutnya, makan durian setelah berbuka puasa sangat beda dari hari biasanya. Sementara itu, Joni, penjual durian, mengatakan permintaan durian di bulan Ramadan ini cukup tinggi. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 300 butir durian.